Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Arman di channel Master Kamera, solusinya kamera rusak. Kamera Anda rusak, Master Kamera solusinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membikinkan video karena saya ini masuk servisan kamera Canon EOS 700D ya. Ini dengan trouble kerusakan ketika kita buat foto dengan menggunakan lensa untuk bawaannya lensa 18-55 STM. Ini jika kita menggunakan live view dia fokusnya berfungsi ya. Namun jika kita menggunakan viewfinder itu fokus tidak jalan ya. Dan untuk kerusakan seperti ini tergolong sangat jarang ya. Dan ini baru masuk servisan ini dengan trouble kerusakan seperti itu. Dan langsung saja kita coba ya. Ini saya coba nyalakan. Ya. Dan saya coba atur bipnya terlebih dahulu ya. Ini saya coba atur bipnya. Nah, bipnya sudah enable. Nah, ini coba kita tampilkan ya di sini. Ya. Coba ya. Nah, di sini untuk settingan sudah auto ya. Ini udah auto dan di lensanya juga udah auto. Ya. Lensanya udah auto dan kita coba buat foto ya. Nah, ini fokus tidak mau ngunci namun dia bisa buat foto ya. Ya. Jadi hasilnya blur ya. Terlihat kan blur. Dan ketika kita coba posisi mode live view ya. Mode live view. Jalan ya. Fokusnya dapat ya. Kelihatan ya? Untuk hasil ya. Teman-teman bisa lihat ini saya foto aja nih. Fokusnya jalan ya. Fokusnya jalan. Namun ketika kita memakai viewfinder, autofocusnya tidak jalan, namun dia bisa jepret ya. Jadi seolah-olah dia baca manual fokus ya. Dan kita coba menggunakan body lain ya, lensanya terlebih dahulu ya. Coba body lain. Saya ada body Canon. Body Canon. Ntar saya ambilkan body Canon. Nah, ini saya menggunakan kamera 1000D. Kamera seri lama ya. Ini. Posisi nah, dengan ini dia fokusnya jalan ya. Ini hasilnya gelap, sebentar saya atur ISO nya dulu ini biar coba difokuskan ya. Hasilnya ya. Jadi menggunakan lensa lain, menggunakan body lain, autofocusnya berfungsi. Dan jika menggunakan body 700D ini, ketika buat viewfinder, autofocusnya tidak berfungsi ya. Dan untuk kerusakan seperti ini, nanti kita mau cek terlebih dahulu. Karena untuk kerusakan seperti ini sangat jarang sekali ya. Saya juga baru nemuin di kasus di 700D baru ini. Jadi nanti saya mau coba terlebih dahulu ya. Saya cek kerusakannya apa. Dan mudah-mudahan masih bisa diservis ya. Dan buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman jika mengalami kendala hal seperti ini nggak usah khawatir. Teman-teman bisa kontak langsung kita ke nomor telepon yang ada di deskripsi video ini. Itu admin kita. Ataupun teman-teman langsung mau ke tempat kita.
Alamatnya ada di Jalan Pendidikan RT21 RW05 Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Lambung Tengah ya. Itu alamatnya. Jadi jika teman-teman kurang lengkap juga nanti bisa lihat di kolom deskripsi ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.